Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Eji hari ini dengan resep egg bread. Nah, ini katanya jajanan Korea yang viral nih. Yuk, apa aja bahannya dan caranya? Ikutin ya. Di sini ada telur, terigu, susu. Kemudian tambahkan sedikit. Ini kita aduk menjadi satu sampai adonannya smooth, tidak ada lagi bergerindil tepung-tepungnya. Nah, ini adonannya. Pertama kita tuangkan dulu 1 sendok sayur itu ke dalam.
Gunakan gunting untuk mengacau-ngacau agar nantinya saat adonan ini mengembang jadinya akan cakep. Udah keluar dari oven nih, masih panas nih. Kita coba buka ya. Penampilannya sangat cantik sekali. Telur dan kejunya meluap, meluber naik ke atas. Nih, seperti ini. Moist dan fluffy. Ini lembut sekali ya teman-teman. Paduan kelembutan dari adonannya bercampur dengan telur serta keju yang lembut di lidah. Kalian harus coba. Caranya mudah, bahannya pun juga simple. Hanya menggunakan 4 bahan: tepung, butter, telur, dan susu. Oke, sampai di sini dulu resep Mama Eji hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Hidup sehat, happy day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.